Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sare. Kurang ke kamar baru dah. Rek pertandingan. Kurang ningali ya, naon nu dibawa. Nah, hebat dia lah, yuk. Pertandingan anak-anak JBC sama pemain-pemain dunia sama enggak bawaannya di tas raketnya. Ini udang sare itu si Nopal. Sambil ngerokok. Oke, kita turun. Kagok, siapa nih struk tembok? Edan, yang lagi ulang tahun rajin. Nah ini tutorial struk tembok sok, Yan, contohnya. Nah ini struk tembok salah satu latihan buat ngelatihin defense, main double. Dia rajin biasanya cuma seminggu sih. Ya kamu rajin begini seminggu biasanya. Nggak seminggu, nggak sih. Ayo kita ke kamar anak-anak. Kecil-kecil lagi pada latihan. Kamar. Dari Jaya Raya? Dari Madland? Oh, bukan. Ini ini kalau berantakan kita angkat tangan. Ayo siap. Ayo salam. Oke, lagi pengungsi ya. Si Slomo ya. Aduh. Cabut main. Jar? Yo. Kamu enggak ke Cipayung? Kadeng. Eh, mana tas raket? Yo. Habib, mana yang berangkat pertandingan? Tas. Kamu kalau pertandingan sama enggak kayak saya bawaannya dulu? Jar, di Cipayung mah berdua tidur aja di asrama teh. Ini berbelas-belas. Aduh, ya itu udah meni siga. Oh. Ini si punya siapa sih ini? Abim. Oh, tapi ada itu tuh. Mantap. Mana yang udah komplit bawaannya? Beb, kamu udah komplit belum itu? Udah siap berangkat semua belum? Oke, Jar, kita periksa Jar. Tasnya. Kamu kalau pertandingan sama kayak saya dulu nggak sih bawaannya? Ke Cipayung sih. Ke Cipayung. Makan ini bubur kacang sana. Kamu tuh bawa pertandingan teh? Satu bawa nanawan tinggal itu kan? Nggak ini bawa raket nggak? Bawa om. Aduh, coba kelihatan nggak ini tasnya? Nggak. Tuh.
kumahanya oh turunin turunin kela diem 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 luh oi backgroundnya oi belah dia sih gak popoyan sebelah sini kayak pengungsian aduh aing mah sebelah sini aja lah nah inilah kamar anak-anak JBC ya kalau mau enak mah udah di Cipayung. Ya benar kan? Kalau mau enak mau di Cipayung, kalau di sini mah ya. Nah, itu. Sabun dok, rebut sabun. Kalau mau kamar enak ya di Platnas sana. Kalau di sini ya masih biasa-biasa aja. Coba mana tas yang udah lengkap, Dok? Kamu, Dok, udah lengkap belum, Dok? Coba saya mau lihat bawaan kalian pertandingan sama saya dulu waktu pertandingan ke luar negeri sama enggak? Waktu saya di Boston sih saya 3 koper saya bawa. Mana cepat mana? Tas rak. Ah, kamu mau berangkat ya baju masih dicuci. Mana yang udah tas kamu pier sini? Mana tas raket? Ini apa ini? Ini baju. Baju segini doang, aduh liatin gimana mau kamu pertandingan cuma bawa ini, ya, sama, ini. Sama raket minjem kaos kaki minjem lagi raket 3 Victor punya siapa nih nggak yang kamu ini siapa yang beliin dikasih sama siapa sama Pak Gembal. Pak Gembal itu siapa pendeta. Oh pendeta yang di Manado. Tetangga kayak gembala yang di kita tuh ada adiknya itu. Oh oke lah pokoknya dikasih sama pendeta ini sama dikasih sama siapa pendeta juga masih diberian merah kita ini juga sama pak sama orang yang sama beda orang siapa itu saudaranya Sopir ini oh ini mah siapa yang beliin dikasih ini sedih pisan sepir lu diberian gua antara sedih dan ya tapi oke lah raketnya ini apa nih ini teh nomor raketnya ini teh Asaber zaman dulu ini Victor Aero Power 9000 ini Yonex non ya Duora 55 Siopier senar apa ini senar Ultimax, gila siapa yang nyenarin? Dibayar Mam. Dibayar Mam. Mamski dari siapa? Gak tahu. Dari Aing. Ini? BG6. Dari siapa nih? Dari Mamski juga. Pantesan rokok saya kurang. Ini? RS. RS siapa? 35. RS apa? Gak tahu. Ada yang ngasih? Ada. Siapa? Mamski juga. Luar biasa istri Aing emang. Antesan rokok saya jadi rokok gudang garam merah. Oke, ini si Pierre bawa tasnya segini. Baju, sabun, sikat gigi bawa. Terus, nanti ya, sepatu. Duh, cobalah ada yang punya tas mau kasih si Pierre lah. Oke, mana? Siapa? Kamu sini. Terus kamu slow oh si slowmu nggak main? Guys, mana nih guys? Ini tas badminton atau mau tas buat? Nih saya kalau misal begini ya, begini mau jejer. Kamu tahu jejer? Lain jejer, tahu itu jejer? Mancing. Kieu. Aduh, aing sih guys. Bapana Dian Seluler. Dian Seluler. Satria Seluler tapi iya. Sana jerona ge kuat 500-an ieu mah. Ini raket apa, guys? Lining Windstorm. Wah. Udah berapa lama nih, guys, raket? Ka carodak ieu. Udah berapa lama? Pertama latihan, oke. Okay. Oke, okay, mantap guys. Terus,
sebelahnya naon? Sepatu. Sepatu baru apa yang? Sepatu, weh, sepatu baru. Oh, Milo. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay, bawaannya gitu. Kamu sini, mana Ben? Kamu bawaan kamu, Ben? Nah, si Ruben mah rada. Soalnya dia mah kan masa skin beli, ini enggak beli. Oke. Okay. Ini kelihatan enggak jar tasnya? Apanya? Benar? Habib sih. Habib, Habib. Oh. Cek dulu dompetnya. Enggak, soalnya saya harus meriksa ini. Kalau dulu saya pertandingan. Ah, ini asa unan-unan dompetnya. Gaya doang. Kartu pelajar. Terus apa ini? BCAU punya ATM dia. Ini, wih, handle with care, edan, foto Ruben. Tapi kosong, enggak, saya dulu kalau pertandingan, saya takutnya kalian sama kayak saya, makanya saya pastiin. Itu, saya dulu kalau pertandingan tuh di tas begini tuh baju, di samping rokok. Saya makanya saya periksa, biar kamu enggak, biar enggak kejadian kayak saya. Kalau ada yang kayak saya kan langsung saya pukulin sekarang kamu. Masker, oh masker mantap. Masker, terus karet, ini apa nih? Buat latihan, oke mantap. Headset, ini mah udah salah satu yang wajib dibawa. Tensoplas, oh dia lagi cedera kan tangannya, siap. Baju raket kamu mana? Oh iya sebelah. Nih baju, wah baju ini. Semen Bima. Bajunya? Oh iya. Terus raket si Ruben. Wah, iya raketnya. Astro 88S. Astrok 88S, senarnya apa Ben? Victor, siapa yang bayarin? Saya. Kamu emang udah dapet duit sendiri? Oh iya, mama. Mama. Terus ini apa nih? Sama Astrok juga, senarnya apa? BG juga? Victor. Papanya, oh dia selalu ini, raket favoritnya, raket berat. Raket buat latihan. Ini apa nih? Kok sama ini? Hah? Samangan beda antara gan kalau warna. Enakan yang mana Ben? Astrok ini sama ini? Yang ini. Tapi 3U. Kalau itu 3U itu apa? Beratnya. Lebih berat, Om. Cih, saya aja nggak ngerti 3U 4U itu. Jadi enakan yang ini? Iya. Oh, head heavy ya? Iya. Ini? Ah, tapi kalau kata saya mah penting mah ini. Penting mah tangan. Kamu mau pakai raketnya Kento Momota, kalau kamu latihannya seminggu sekali mah ya tetap aja blow on mainnya. Oke, okay, terus siapa lagi? Siapa lagi sih? Najar? Oh, si Najar mau berangkat. Terus siapa Rian, lagi Rian, sih? Iya, sini Rian. Coba tuh ada foto si Keisha lagi di dalam. Mana? Siapa tahu masih ada surat-surat kan? Ya bisa jadi kan HP enggak HP disita surat-suratan. Lah, Mas Sultan Cuteng ada di situ, enggak kelihatan. Lah tadi saya ke situ ada di situ ya? Ada. Baru datang tadi. Tadi jujur. Lah, enggak kelihatan. Kalau begitu sini, coba ini mah, saya kemarin udah bilang suruh naikin ke atas, kalau di bawah kayak tempat pengungsian banjir gitu. Nah, sini Yan. Sini Yan. Ini apa, salisil ini? Ini herosin. Pemuji wajah. Wah. Apa? Intuk lu, Yan. Kenapa?
nggak tahu om sih. Untuk memutih wajah kata Ruben om. Kamu kalau mau putih mah gampang. Pakai air wudu terus bersih muka, benar nggak ya? Kita ambil air wudu. Saya besok. Nggak kalau yang ini. Ini apa raket apa nih, Yan? Apax. Apax. Pasti dapat hadiah. Oh, lain. Oh, ini beli senar apa ini? Senar Ebok. Ini Apax apa kok nggak ada ininya? Logonya nggak ada. Oh, logoan? Apax Invisible. Oke, Apax. Soalnya ada yang minta ke saya review raket apa, saya kan nggak ngerti raket. Saya mah kan taunya raket yang satu-satunya. Ini apa nih? Astro Smash. Beli apa gimana? Beli. Mau duit sih, Rian. Smash. Senar apa, Yan? Itu senar Ibuki. Ibuki? Tarikan? 29. Biasanya pakai Ibuki, Mang. Kan waktu ini mah Ebok. Ini apa? Soliter. Soliter mah kartu lain. Ya kan main soliter kartu. Ini soliter. RS. RS. Enak gak ini yang raketnya? Enak. Yang enak yang mana dari tiga ini? Yang Astro Smash. Yang ini? Iya. Oh, udah mahal. Udah mahal. Oke, okay, si Rian. Terus siapa lagi? Si Habib, mana Bib? Sini Bib. Ini om. Enggak, di dalam apa ini? Ada talak dia. Apa isinya Bib? Obat ini bedak gatal-gatal nih, baju. Yan, kamu yakin bahwa segini doang kamu keringetnya luar biasa loh. Gunting. Kos kaki cut bray. Kos kaki. Tong di bawah dong gitu mah tuh. Ini kos kaki saya nih. Ayo ya. Nah, tuh ini punya saya nih. Tapi ini bolong bukan nih. Kos kakinya guys ya. Ketinggal itu. Ketinggal itu. Nih saya masukin ke sini ya. Ini juga sama bolong. Ini bolong nih. Wah, ini. Saya permalukan kalian di sini. Tenang. Siapa tahu kan ada yang ngasih kos kakian kayak Sultan Cuteng nanti beliin kamu kos kaki kan lumayan. Gunting, dia buat nyukur rambutnya dia. Apalagi, oh iya dia mau kamu harus bawa kos kaki banyak. Ya, beresan lagi ya. Mana Bib? Kosong. Si Habib, tas tas JBC keren. Bawa ini. Kamu buat apa ini? Rambut tau. Rambut mengganggu juga enggak? Kalau kemarin buat gaya doang. Oh, iya. Oh buat kayaknya buat gaya doang. Iya, buat gaya doang. Oke. Terus nih. Sudah awe deui tinggal ini. Ini enggak ada apa-apa lagi ya nih. Raket. Raket. Raket apa nih, Bib? Super series. Super apa nih? Super Force. Super series raketnya sendiri enggak tahu. Super Force Leaning. Rining, dapat hadiah apa dapat beli? Beli. Udah belum pernah juara kamu. Ini Victor. Hyper Nano X DF 08. Enakan mana, Bib? Yang Rining. Yang Rining ini kenapa enggak enak? Enak kok. Ini gripnya yang enggak enak, ini bloody gear gripnya. Ini gripnya lihat. Udah kayak keset yang depan cucian itu tuh. Nah, ini nih. Tarikan berapa, Bib? 28 semua. Oke. Okay. Jadi belum ada raket hadiah. Kamu ada raket hadiah enggak? Siapa yang udah punya raket hadiah? Saya. Yang mana? Yang RS tadi. Oh, RS tadi. Oh, itu hadiah waktu di KBNI ya? KBNI. Oke. Okay. Ada juga bukan hadiah. Apa? Kayak giveaway. Nah, kamu giveaway ya dari si Eben ya. Terus apa raket yang paling enak sini siapa yang paling bagus raket? Pasti si Kedeng. Yang mana? Yang Astrok. Astrok tadi mah yang kemarin Mang aja patahin itu. Yang punya si Kenji kan yang saya patahin tuh yang itu. Iya kan? Saya patahin punya si Kenji. Hatian males nih. Terus
apalagi sini ajar jar coba jar raket kamu jejar. Kalau pertandingan raket Najar Victor Thruster K220H. Ini senarnya apa, Jar? RS. Oh, emang betul. Senarnya RS yang berapa harganya? Tebel amat ini. Iya, Bang, emang. Iya kan buat latihan. Dia kalau ini mah juga BG dia. Kalau yang ini RS juga ya? RS. Sama raketnya Sinajar mah semua raketnya sama, soalnya kan sponsornya. Sponsor apa IBA? Sponsor ya, dikasih dari Axis. Ini raket berat buat latihan. Power Fraction. Yang berapa ini? 120 ya. Yang tadi kamu berapa, Ben? 170. Oke, tapi asal kamu jarang lihat pakai ini. Saya doang. Pakai ininya buat drive-drive nih. Apalagi double. Siapa lagi? Si Aegis raketnya tuh udah biaya. Ini gak main. Si Habib udah. Saya cuman mastiin. Kalau saya kan dulu pertandingan isi dalam tas itu raket satu itu juga putus. Raket satu putus. Si Habib masih mending, Bib. Kamu Bib masih mending. Saya raket satu itu putus. Itu juga putus. Baju. Kalau baju mah ada namanya lah. Baju ada namanya. Baju polos. Yang baju polos itu buat anduk. Anduk di lapangan, mandi, seperti itu pokoknya. Terus, apa lagi ya? Grip, saya banyak grip dulu. Grip karet. Apa lagi? Dompet, dari dulu sampai sekarang saya nggak punya dompet. Dari dulu, dari kecil sampai sekarang saya nggak punya dompet. Sampai sekarang saya nggak punya dompet. Terus apa lagi ya? Sabun. Sabun batangan. Sampo. Sampo saset. Terus ada vitamin. Kalau dulu vitamin waktu bapak saya almarhum masih ada suka dikasih ini, B-Komplek. B-Komplek. Tahu B-Komplek enggak? Nah, pasti yang umurnya 28 ke sini mah tahu lah B-Komplek. Sama minyak ikan tuh yang kecil yang segini minyak ikan. Yang di samping-samping ininya tuh ya kayak begitu. Nah, di bawah tas ini nih rokok. Saya dulu rokok waktu seumuran saya siapa ya? Si Habib gitu. Ya seumuran si Habib. Makanya sekarang saya ngecek kamu pertandingan bawa apa aja takutnya sama kayak saya. Kalau raket saya satu putus pas pertandingan tapi saya pulang bawa 4. Aduh. Hebat kan saya begitulah, dapat juara 1, dapat malak 3. Val, mana Val? Kamu Val? Mau naon wae? Di luhur. Oh, di luhur. Pas sekretaris lagi di pojok lagi karaokean terus dia dong. Di sini anak-anak gimana? Berisik nggak kalau malam? Lumayan. Soalnya saya nggak pernah datang ke sini. Tanya aja, saya nggak pernah datang ke sini. Nanti mah saya bakalan sering-sering lah datang ke sini. Udah ya, kalau yang ke perempuan mah saya nggak mungkin meriksa yang perempuan. Ke perempuan mah pasti aman, nggak ada apa-apa. Yaudah, siap latihan yuk. Latihan dulu. Oke lah. Lanjut latihan. Mas Sultan, ayo latihan. Latihan dulu. Badan oke kan? Badan ada ngeluh pegal linu encok nggak selama di sini? Nggak ada kan orang latihan ringan. Nah ini sekarang yang baru benar latihan. Ayo. Ayo, Pal. Latihan. Siksa lo, Pak. Beres.